Sekarang kita tengok episod yang keempat. Okey, episod keempat kita akan bincangkan soalan nombor 6. Okey, so kata kunci kat sini 10. Lepas tu kat atas ni X, kat bawah ni Y. Number of line tu memang dia dah declare sebagai X. Number of words dia memang declare sebagai Y. So dalam kesimpulan nanti kita tak payah nak runsing dah. Okey, soalan yang pertama dia nak obtain the linear regression line. So Mama Z nak ingatkan ni Y toncit A tambah BX. Okey, dia nak guna kaedah least square method. Least square method yang rumus kita tu lah. Lepas tu dia suruh kita interpret nilai B. Okey, jadi kita kena masukkan dulu nilai dalam kalkulator kita ni. Okey, mod saya ambil statistik. Nombor 2 kalau kalkulator ni ikut yang Mama Z. Yang pertama Mama Z akan isi nilai yang biru dulu. Lepas siap yang biru baru nilai yang hijau. Okey, nilai biru dan juga nilai hijau. So Mama Z masukkan dulu dalam kalkulator yang pertama 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey. Okey, 10. Kita dah tertipu dah. So nilai N kita bukan 10, nilai N kita ada 8 sahaja. Okey, betul kan eh? So ni 10 line. Ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi N kita adalah 8. Okey, lepas ya, kita masukkan nilai Y pula. Nilai Y kita adalah 75 136 210 291 368 441 519 588. Okey, so Mama Z akan cari beberapa nilai. Yang pertama nilai X dahulu, jumlah X kita dapat 360. Kita senaraikan eh. Jumlah X 360. Jumlah Y dan jumlah X kuasa 2, 20. Okey, jumlah X kuasa 2, 20, 400. Jumlah Y 2628. Jumlah XY adalah 149640. Okey, kemudian kita salin siap-siaplah nilai A dia berapa. Okey, A kita dapat, saya tulis sini, negatif 7.714. Ni nilai A, nilai B, shift 1 nombor 5, saya nak dapat nilai B nombor 2 eh. Saya dapat 7.47. 7.47. 47. Eh, apa dia ni? 47. 14. Okey, tu kita punya guideline sajalah. Okey, kemudian rumus diberi, mula-mula nak cari nilai B. B sama dengan N kita bukan 10 eh, N kita 8 darab dengan 149640 tolak dengan 360 darab 2628 per dengan N kita 8 20400 tolak dengan 360 kuasa 2. Okey, so katakan saya keluar daripada mod yang ini eh. Saya keluar, clear all. Saya buat pecahan macam ni. Okey, 8 darab 149640 tolak 360 darab 2628
over dengan 8 darab 20400 tolak 360 kuasa 2. So awak akan dapat benda yang samalah dengan jawapan tadi, ya, 7 point. Cuma sekarang ni kita nak tengok kita nak berapa titik perpuluhan. Okey, so katakan Mama Z ambil soalan tak cakap kan? Soalan tak cakap, katakan nak ambil 3. Okey, katakan nak ambil 3. Kalau ambil 3 dia akan jadi 7.471. Okey, kemudian katakan sekarang kita nak cari nilai A pula. Rujuk rumus juga. Jumlah Y, 2628 perkan dengan 8. Rumusnya memang tolak 7.471 darab dengan 360 per dengan 8. Okey, so kita tengok 2628 per dengan 8 tolak 7 darab 360 per dengan 8. Okey, so kita akan dapat 360 Mama Z kira tadi 360. Salah type. 2628 per dengan 8 tolak 7.471 darab 360 per 8. Okey, so Mama Z dapat negatif. Tiga desimal, negatif 7.695. Jadi kesimpulannya Y toncik kita adalah A 7.695 dan nilai B kita positif 7.471X. Okey, itu yang pertama lah. Kemudian soalan tanya apakah maksud B? Nilai B kat sini ni apa maksud dia? Kita tahu dalam matematik ni adalah kecerunan. Dalam ekonomi apa pula maksud dia? Bermaksud, okay, 2 unit nilai X bertambah, okay, nilai Y bertambah. Bertambah 7.471. Kalau nak buat bahasa Melayu, okay. Kemudian ada satu lagi soalan. Estimate the number of word and then Mama Z kena rounding to the nearest integer. She had written if she write. Okey, dia menulis berapa line tu? 55 line. Okey, so line tadi, kalau kita tengok soalan, line itu merujuk kepada X. Okey, line itu merujuk kepada X. So, untuk soalan nombor 6B, Y toncit sama dengan negatif 7.695 tambah 7.471 dan sebanyak 55 baris. Jadi bila kita tekan kalkulator, jawapan kita negatif 7.695 tambah 7.471 darab 55. So kita akan dapat jawapannya 403.21. 403.21. Tapi dia minta round off to the nearest integer. So jawapan kita ialah 403 word. Okey, selesai soalan nombor 6. Okey, diharap pelajar boleh faham cara nak handle soalan nombor 6 bermula daripada cara kita tekan calculator.